Sayang tinggal sayang, kasihmu menghilang, tak tahu rimbanya. Cinta kau berikan pada lain orang, bukan sandiwara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Regi dan Ampat di sini. Subscriber aku semuanya, siap-siap besok kita bakal pemilihan umum telah memanggil kita. Kita promoin juga di sini. Iya betul. Jangan sampai golput ya. Betul buat sekali. Semuanya. Sayang sekali suara Anda harus dipakai gitu ya. Iya. Satu suara itu sangat berharga betul banget. Betul sekali. Pilih sesuai hati nurani aja. Gak usah berantem pilihan. Nah satu, itu dia. Gak terserah. Kita harus pilihan damai masing-masing. Betul sekali. Kalau luar negeri kayaknya udah nyoblos semuanya. Betul. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Sambil menunggu hasil pemilihan umum nanti, ya ada caleg-caleg juga banyak. Betul. Saudara teman-teman semuanya, sumber aku yang jadi caleg DPRD, DPR RI gitu, atau provinsi ya. Presiden semuanya kita tunggu hasilnya, semoga hasilnya yang terbaik ya. Amin. Seperti dua orang ini terbaik. Aku bilang ya. Kita aja udah sebelum mendengarin mereka nyanyi udah punya feeling karena karakter suara mereka tuh wow banget gitu. Dipertemukan, siapa ini yang bakal kita reaksiin kali ini? Ada Owan Walemo dan juga Paul Gayo nyanyiin lagu Jalan Datar. Langsung aja kita tontonin lah. Langsung aja yuk, yuk. Jalan Datar. Wow, treatmentnya. Oh, langsung. Aduh. Itu loh cengkoknya Paul itu. Di jalannya. Gua gak bisa, mohon maaf. Itu emang ciri khasnya Paul banget. I'm sorry, ini benar-benar pendengaran aku. Apa Owan rada keteteran nih. Temponya ini enggak kebaca gitu loh. Temponya di mana gitu. Jadi ada agak nyeret nyanyinya nih. Karena cinta gitu ya. Tapi enggak merubah semuanya sih, enggak terlalu yang parah banget. Bukan parah fatal ya. Ya. Ini cuma tempo aja ya. Tapi agak sedikit telat gitu. Tapi yang penting notnya benar, notnya benar. Sampai sadar. Aduh, enaknya. Oh, push. Gila loh Paul. Benar. Aduh, kayak gila. Ngasih sesuatu banget beneran. Improve-nya di sini banyak banget dan something enak different banget. Gitu ya. Yes. Aduh. Oh. Hampir sama sih tipe suaranya berdua, yes, cuma Owan agak lebih tebel. Lebih tebel, lebih tebel dari Paul. Kalau Paul lebih halus mendayu gitu ya kan. Aku suka banget ini, benar-benar lagu ini cocok banget sama karakter mereka berdua. Iya, cocok. Mampus Paul. Ini kayaknya lagu wajibnya Paul deh. Kayaknya ini enak banget gitu loh untuk udah mendarah daging roman. Ngacak-ngacak lagu ini tuh kayaknya udah enak banget. Aku enggak enak. Aduh. Maaf ya. Aku rada-rada kurang not delicious body.
ada ngidung gitu. Iya. Memang agak mirip ya sama Pak Mo kan, tipe suara. Tapi enak beneran, enak banget. Lagu ini benar-benar dimainin banget sama mereka berdua. Enak banget mereka ngemaininnya, nggak kaku gitu nyanyi ini. Asyik. Pembagian harmoninya bagus. Owen jadi kelihatan tebel, yeah. Kau kan yang agak tipis suaranya, yeah. Kan. Jadi pas gitu pembagiannya. Di shoot dari jauh ininya bagus ya, tadi tangga tangganya beneran asli. Simpel tapi enggak. Cakep kelihatan. Aduh. Aduh gila Paul mainin dinamikanya gila sih. Sebenarnya ini keren banget. Owen ini diuntungkan banget duet sama Paul. Owen tuh harus belajar banyak banget dari teman-teman, yes, duetnya, betul. Dari ekspresi mukanya. Betul. Tinggal ditambahin dramatis sedikit, yes, aja si Owen-nya. Berapa ya? Body language-nya gitu. Sedikit main di panggung tuh bagus banget. Suara dia udah bermain. Tinggal mimik wajah sama body language-nya aja ditambah, bem jadi. Kira-kira di atas terus turun ya. Ini kalau dari bawah pasti ada kejutan-kejutan. Yeah. Asyik. Sumpah sih, ini beneran dua-duanya beneran. Bener-bener diacak-acak banget nih lagu ini. Jadi improve-nya banyak banget dan enak. Dia lupa lirik aja. Namun kau membuat, iya, di situ ada hati terluka kini. Iya kan? Ada space blanknya sedikit, tapi nggak sampai 2 detik lah, sebentar doang gitu. Kini kau membuat blank, gitu kan? Iya. Namun kau membuat aku terluka. Kini kau menjauh. Yeah. Kalau nggak salah itu dia liriknya. Iya mungkin ya kalau. Jadi salah, dia ya. Sadar gitu dia salah, yeah, dia berhenti gitu. Pokoknya hajar aja udah. Tapi nggak apa-apa sih. Ini pas kini kau menjauh, ya, nggak mempengaruhi gitu. Iya udah balik lagi gitu istilahnya. Sumpah itu part yang. Gimana sih dia? Gimana? Part itu aku suka banget itu. Nah part itu. Ini duet Owen sama Paul ini aku bilang ya. Paul benar-benar apa ya, membantu, yes, Owen banget untuk penampilan ini. Yes. Benar-benar kawin penampilannya. Dan Paulnya juga enggak over. Iya, benar-benar. Enggak over cengkok, enggak over gue hebat. Enggak, yes, gitu. Yes, jadi yes, Paulnya juga ngimbangin.
Oh. Ini anak gila ya. Pakul gila. Enak banget maininnya hari gila. Haroninya enak, beneran. Aduh, gila. Langsung terdiam meregang. Gila, dia membatu itu tadi. Tetap standing ovation walaupun ada kekurangan ya. Wow, ini gila sih. Di balik kekurangan-kekurangan tadi ya, sedikit banget betul, ibarat betul. Kata tuh nggak masalah terbalaskan sih kalau aku. Sih kalau menurut aku sih. Dan aku suka banget tuh di ujung. Nah, part itu yang aku lama tuh terbalik seksi. Itu beda. Ini aku suka banget dan partnya Owen tadi ya. Pas nada tingginya yang udah mau cepet-cepet itu, aku suka banget di situ ngehitnya dan powernya dia di nada tinggi tuh benar-benar beltingnya bagus. Ya beltingnya bagus banget, keren ini. Kita lanjut lagi dengan peserta selanjutnya. Ada siapa yang mau kita reaksiin? Nah, pasti kalian pantengin tuh channel kita ya. Sekarang silakan kasih ini sama si ini video ini, tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.